Hai, gue Krisno Adi, dan effort lo gak pernah sia-sia. Tahu sunk cost fallacy gak? Istilah di ekonomi yang bilang kalau biaya yang dikeluarin gak bisa balik lagi. Ya mungkin lo bakal mikir, ya emang gitu gak sih? Kenyataannya, enggak. Kenyataannya, kita suka gak ngeh akan hal ini dan ini bikin kita jadi salah waktu ambil keputusan. Ada masanya gue kerja dan gue udah gak ngerasa berkembang dan duit gue segitu-gitu aja. Tapi gue gak mau cabut karena ya gue ngerasa udah lama gitu. Udah bertahun-tahun. Effort, waktu, tenaga gue masa mau hilang gitu aja. And that's sunk cost fallacy. Dan ini banyak gitu kejadian di hidup kita. Ya di percintaan, perbisnisan, sampai hal-hal receh. Padahal ya kalau dipikir-pikir lagi, ngapain gitu kita fokus sama waktu yang udah lewat? Bukannya malah kita buang-buang waktu dan tenaga ya. Kalau misalnya kita udah tahu hal ini gak baik buat kita, tapi kita tetap paksain gitu untuk jalanin itu. Biaya yang udah dikeluarin gak bisa balik lagi, dan mungkin salah satu cara untuk ikhlas adalah dengan sadar bahwa melepaskan adalah bagian dari melangkah ke depan. Iya gak sih? Gak tau lah, sotoy kali gue. Cheers.